Yang ini coba melewati jalur Cijerah ya, Cijerah Cikundewa. Karena saya yakin kalau jalur Tempuh sudah pasti macet. Lewat tol juga, lewat tol nanti keluar Pasir Koja. Itu saya yakin juga. Keluar tol Pasir Koja pasti macet. Nah, saya mau nyoba lewat Cijerah. Cijerah Cikundewa, apakah macet juga atau biasa aja? Ini kita di depan, kalau dari arah Soreang kita belok kiri ya. Belok kiri masuk ke perumahan Margahayu Permai atau MAPER. Nah, ini perumahan Margahayu Permai. Nah, lokasinya berdekatan dengan Lanut Sulaiman. Dan wiper ini bijinya ada terus tering di dalam atas dan di karet kali ini. Tanya polisi tidur. Kita ambil kiri arah TKI, kalau ke kanan balik lagi ke Sayati. Kasih Pak. Kayak mobil polisi ya. Ini mobil gini kayaknya. Mobil jasa pengamanan. Sekarang kan banyak jasa-jasa pengamanan seperti itu. Oh, bodyguard lah. Nah, ini kita ambil kanan ya. Gitu lah, TKI. Tapi emang jalurnya agak sempit di sana. Saya harus nyiapin uang receh. Ya, makasih. Jalurnya sempit. Tadi sebelah kiri saluran irigasi. Ini kalau ketemu mobil dua ya, harus pelan-pelan. Ini sebenarnya jalur alternatif orang-orang kalau mau pergi kerja, pulang kerja, yang arah dari sore mau ke arah Cimahi atau arah di kota supaya jadi ini jalur pasti orangnya lewat sini. Orang kalau lewat Kopo Sayati itu pasti macet. Kalau ini pas orang pergi kerja, pulang kerja pasti macet. Kita lihat bagaimana nanti di daerah Cijerah Cikundewa apakah tidak macet. Nah, ini kita ambil kiri masuk ke perumahan TKI, kalau ke kanan balik lagi ke Sayati, balik lagi ke Popo. Ini kita ke kiri,
Nah, ini di depan kan ada bundaran nih. Kalau lurus terus arah ke Margahasi, jalan tol Margahasi. Kalau ke kiri kembali ke daerah Sayati. Kita ambil yang muter ke kanan. Kita ambil kiri. Mau ngasih jalan pelan. Melewati perumahan TKI, kita ambil arah kanan. Ini kalau lurus, tembusnya ke jalan yang tadi, ke Popo. Kayaknya kita ambil kiri, melewati jembatan tol Pasir Koja. Biasanya setelah jembatan ini suka macet, tapi nggak tahu hari ini. Kalau tadi sih saya lihat di Google Map, ya warnanya merah. Ini mudah-mudahan sekarang udah lancar loh. Karena di depan itu ada sedikit pertigaan orang, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang nyebrang. Nah ini ada pasar. Jadi kadang-kadang kalau lewat sini suka macet. Terlalu macet, alhamdulillah. Kita ambil kiri. Kalau yang ke kanan itu ke Pasar Caringin. Kita ambil kiri ke Cibun Dewa. Ya sedikit ada perayap, tapi nggak apa-apa lah. Karena memang jalurnya sempit, jalur alternatif sempit, dan kalau jam pulang kerja seperti ini, memang orang semua berpikiran udah lewat sini aja biar nggak macet. Ternyata karena semua orang berpikiran sama, pengen lewat sini, akhirnya jadi macet, jadi lumpuh di sini. Ini tuh sebenarnya daerah sentral industri kain ya. Jadi orang dari luar kota Bandung, dari mana-mana, kadang-kadang dari luar negeri juga belanja kain ya di sini. Kiri kanan toko di sini. Pada ngejual kain bahan baku, bahan ini ya, bahan pakaian. Ya memang di sini industri kain. Cuman yang bikin salut ya itu orang-orang di sini ada yang khusus bikin tali sepatu aja, ada yang khusus bikin kaos kaki, ya kaos kaki aja gitu kan. Ini yang bikin macet nih perempatan tanpa lampu merah, lampu merahnya mati, jadi kita main feeling aja nih. It.
kita main feeling aja. Ada yang lurus, ada yang belok. Kalau sama-sama mengalah, jadi korodip. Dia malah terlalu kiri, malah terjeblos parit. Kalau di video mungkin nggak kelihatan ya, itu toko-toko itu semuanya pada menjual kain tuh. Pokoknya dari tadi mulai masuk Cigong Dewa sampai sini pada jualannya kain. Dan mereka ya hidupnya dari jual kain. Orangnya pada bawa kain. Ya, kita belok kanan nih. Masuk ke naik nanti ke flyover. Flyover jembatan. Jembatan tol Pasir Koja. Bawa go tol Pasir Koja. Berhentinya nggak blokin. Ini kita ngelewatin pasar Cijera. Di depan ada perempatan Kawah Bekanan, Keholis, Kawah Mulus, Gereja Wali. Kita coba ambil ke mana ya? Ambil lurus aja lah. Padahal kalau ke kanan di Holis juga pasti macet ya. Kita ambil lurus saja. Iya. Siapa
Nah, itu lurus ke depan itu Madrasah Aliyah Negeri Kota Bandung. Ini kita ambil kiri, kalau lurus Cimahi, nanti kita nyebrang belok ke kanan. Ini harus hati-hati karena persimpangan seperti ini rawan. Ini kita ambil kanan, kalau lurus kita terus ke Cimahi. Di kanan ini kita masuk ke Raja Wali. Perbatasan antara Kota Bandung sama Kota Cimahi. Jadi Cimahi itu sebenarnya bukan termasuk Kota Bandung. Nah dia kota administrasi tersendiri sama dia. Apakah kita lewat perlintasan Rel Andir atau masuk Pasar Ciroyom? Tapi sepertinya kita pilih Pasar Ciroyom aja lah. Kiri yang nanti naik flyover Ciroyom, kalau lurus ke pasar, lurus ke pasar baru sana. Kami kiri masuk ke Pasar Ciroyom. Di depan itu pasar baru, pasar Ciroyom baru ya, jadi pasar baru lah sepertinya. Pasar Ciroyom ini walaupun gak hujan selalu becek, apalagi hujan. Sanitasinya kurang bagus Pasar Ciroyom. Harus ada pemerintah yang berwenang lah dengan Pasar Ciroyom biar bisa lebih ditata, bisa lebih bersih. Ini orang belanja ke pasar itu bisa lebih nyaman.
gitu. Nggak angkot itu harus hati-hati, kalau di belakang angkot kadang suka berhenti mendadak. Kita balik balik arah, muter di depan, naik nanti ke flyover. Macet sih. Untung lewat pasar, nggak lewat sana tadi, nggak lewat sana kan coba macet. Kita naik flyover coba ya. Soalnya kalau lewat rel andir sana, perlintasan rel andir itu tuh pasti macet kalau jam segini. Pemandangannya sebenarnya indah ya, tuh ya. Pemandangan kota apa itu? Kota Mekpang, kota apa itu?